Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi.